Assalamualaikum Ustaz. Mendung itu kan artinya mau hujan. Hujan itu kan berkah. Tapi kenapa dulu Nabi takut ketika mendung ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya mendung hanya rata-rata mau hujan, tapi tidak mesti. Karena kadang-kadang hanya mendung tok, terus pinggir, dan yang hujan di tempat lain. Nah, dulu orang-orang umat terdahulu itu pernah dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena adanya gelap dikirim azab. Terus Nabi SAW ketika mendapati mendung gelap, itu beliau takut bukan kepada gelapnya, bukan kepada mendungnya, tapi takut kepada Allah Ta'ala jangan-jangan kiamat. Maka sahabat pun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga bilang, wah kalau mendung atau ada angin kencang langsung pada lari ke masjid untuk menyelamatkan diri, bukan karena mendungnya yang ditakuti, takut karo Allah Ta'ala mendatangkan hari kiamat atau mendatangkan azab. Itu yang menjadikan masalah mereka takut, bukan takut mendungnya, tapi takut akan adanya azab Allah. Gitu ya, wallahu ta'ala.